Halo, kembali lagi bersama kami di channel Umbrella Gaming. Nah, pada kesempatan video kali ini, seperti janji gua di video sebelumnya, kali ini gua akan share ke kalian mengenai jadwal fase grup Piala Presiden Esports 2022 untuk divisi Mobile Legends Bembeng. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kami mau ngingetin untuk jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, untuk jadwal pertandingan Piala Presiden Esports 2022 ini tidak menentu ya, tidak seperti MBL. Jadwal Piala Presiden ini hanya diberitahu akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan komposisi tim sebagai berikut. Pada Rabu 26 Oktober 2022, di pertandingan pertama akan mempertemukan antara Ararki Sena versus EVOS Legends, kemudian di pertandingan kedua akan mempertemukan antara Geekfam versus Verhost, di pertandingan ketiga akan mempertemukan antara Bigger Alpha versus Bigger Meta, kemudian di pertandingan keempat mempertemukan antara EVOS Icon versus Rebellion, kemudian di pertandingan kelima akan mempertemukan antara Alter Ego versus Tiger Wong Esports, dan di pertandingan keenam akan mempertemukan antara RRKOC versus KO2Z Esports. Kemudian untuk Kamis 27 Oktober 2022 di pertandingan pertama akan mempertemukan antara Tiger Wong Esports versus RRKOC, kemudian di pertandingan kedua akan mempertemukan antara KO2Z Esports versus EVOS Legends. Di pertandingan ketiga akan mempertemukan antara Rebellion versus Alter Ego. Di pertandingan keempat akan mempertemukan antara Warehouse versus Bigton Alpha. Kemudian di pertandingan kelima akan mempertemukan antara Bigton Beta versus Ararki Sena. Dan di pertandingan keenam akan mempertemukan antara EVOS Legends versus Geekfam. Kemudian pada Jumat 28 Oktober 2022 di pertandingan pertama akan mempertemukan antara CO2Z Esports versus Tiger Wong Esports. Kemudian di pertandingan kedua akan mempertemukan antara RRQOC versus Rebellion. Di pertandingan ketiga akan mempertemukan antara EVOS Icon versus Alter Ego. Di pertandingan keempat akan mempertemukan antara Bigton Beta versus Warehouse. Di pertandingan kelima akan mempertemukan antara Bigton Alpha versus EVOS Legends. Di pertandingan keenam akan mempertemukan antara Ararki Sena versus Geekfam. Pada Sabtu 29 Oktober 2022, di pertandingan pertama akan mempertemukan antara Geekfam versus Bigton Alpha. Kemudian di pertandingan kedua akan mempertemukan antara EVOS Legends versus Bigton Beta. Di pertandingan ketiga akan mempertemukan antara Warehouse versus Ararki Sena. Di pertandingan keempat akan mempertemukan antara Alter Ego versus RRQOC. Di pertandingan kelima akan mempertemukan antara Rebellion versus CO2Z Esports. Dan di pertandingan keenam akan mempertemukan antara Tiger Wong Esports versus EVOS Icon. Pada Minggu 30 Oktober 2022, di pertandingan pertama akan mempertemukan antara Bigton Beta versus Geekfam, kemudian di pertandingan kedua akan mempertemukan antara CO2Z Esports versus Alter Ego, di pertandingan ketiga akan mempertemukan antara Ararki Sena versus Bigton Alpha, kemudian di pertandingan keempat akan mempertemukan antara EVOS Icon versus RRQOC, di pertandingan kelima akan mempertemukan antara Warehouse versus EVOS Legends, dan di pertandingan keenam mempertemukan antara Tiger Wong Esports versus Rebellion. Itulah tadi jadwal fase grup Piala Presiden Esports 2022 untuk divisi Mobile Legends dari hari Rabu 26 Oktober 2022 hingga Minggu 30 Oktober 2022. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.